Yo, what's up? Back to my channel di Aklus Aldi. Karena kita fansnya Aklus Sidik. Oke, kali ini kita akan main minicraft lagi. Kita akan membuat pintu geser menggunakan piston. Pintu itu kuncinya. Oke, sudah masuk. Sekarang kita akan buat. Oke, ini adalah alat-alatnya. Kita menggunakan sticky piston, redstone torch, redstone repeater, redstone, dan itu alat yang lain-lain. Kita akan membuat. Oke, kita menggunakan sticky piston sebagai bahan bakunya. Seperti ini. Ya. Kali ini dan kita taruh redstone torch. Oke, seperti situ sudah jadi. Lakukan hal yang sama seberangnya. Oke, guys, seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, ini baru awal pemula. Kita belum tahu dalamnya. Oke, kita cukup menggali kedalaman dua saja. Dan pancingnya juga dua. Sambungkan hingga ke sticky piston satunya. Oke, seperti ini saya akan membuat pakai redstone. Tidak redstone, tidak usah lah. Sorry. Kita pakai redstone repeater. Ya, seperti itu. Kita sambungkan. Ya. Kita kasih lagi redstone repeater mengarah ke sana. Ya. Lakukanlah sama seperti tadi. Dan ingat, cara membuatnya tidak boleh salah menaruh redstone. Kalau salah tidak akan bekerja. Oke. Oke, seperti ini. Kita tutup dengan ini. Grass block supaya biar rahasia. Kalau guys yang ada seru pengen biar lebih rahasia lagi, tinggal ditutup pistonnya biar lebih aman. Oke, guys, tutup guys biar kagak ketahuan guys, biar menjadi rahasia guys. Guys, kita tinggal masih saja baston dan stone nether plate supaya lebih rahasia lagi. Kita pasang lagi. Oke, kita sudah selesai dan kita akan coba. Wih,
berhasil. Ya guys, surprise video aku kali ini. Dan terima kasih, sampai berjumpa di aku.